Hey guys, welcome to Kiblar TV. Hari ini kita mau mukbang yuk. Apa itu namanya? Mukbang. Muka banget. Ini kita pakai ini guys. Kita bawa ini piring. Ini kita beli di Tokopedia ya guys. Nah, karena kita udah endorse Tokopedia udah habis yo. Kita mau beli berapa porsi yuk? 5 ya. 4 sih mas. Hah? 4. 4 cukup ya? 1, 2, 3, 4. Jadi kita bakal beli 4 porsi terus kita gabungin di sini dan isinya kita banyak lauk-lauknya. Kita bakal beli rendang, ayam, babat ada enggak sih? Enggak. Ada. Dan kita udah mempersiapkan ini dari tadi pagi karena kita belum sarapan dan sekarang udah lapar sekali. Jadi kita udah mempersiapkan enggak makan dari kemarin rasanya. Ayo langsung kita beli. Enggak usah banyak-banyak. Kamu bayarin aku ya, no? Apa? Bayarin aku. Kamu bawa duitnya? Enggak. Ini mesti ngono, ora tau gitu toh. Yuk, bayarin ya, yuk. Bayarin ya, yuk. Kok enggak bawa keso? Beneran? Enggak. Ada ATM. Pakai uangmu aja, noh. Oh. Apa ada nih? Udah enggak usah ngambil ATM. Ini dapat 2 porsi loh. Yo yo. Siap, guys. Nonton aja, guys. Kata pusing. Sekarang kita mau beli pakai semua lauk yang ada. Mas, aku beli 5 porsi tapi digabungin sini semua bisa ya? Bisa ya. 5 porsi itu rendangnya 2, ayam pop 1, ayam pop 1, kikil. Apa lagi, Mas? Kamu apa, yo? Ayam apa ya, bisik anu ini enggak? Ayam gulai. Ada? Ayam gulai. Paha. Gue. Ayam gulai paha. 5 ya, Mas. Tapi pakai nasi. Pakai nasi. Oh. Oke. Nasinya berarti 5 porsi. Iya, 5 porsi. Buat ini. Iya, iya. Jadi kita mau mukbang. Mukbang nasi Padang. Ditumpuk atasnya aja gak apa? Ditumpuk rendangnya 3 aja? 3 rendangnya 3 yuk? Kurang lah rendangnya 3 aja? Kurang sih non. Hah? Tambah 1 yeah. Rendangnya 4, rendangnya 4 kasih bumbunya mas yang banyak mas ayam paha ayam gulinya 2 aja ya? Pak nah, harus habis dulu ya? Iyalah tau sendiri tuh habis pahanya tinggal 1 ya gak? Iya paha. Terus perkedel berapa? 2 kikil, kikil kikilnya dipotong-potong mas. Oke, siap. Oke, kurang lemas ya? Di dalam gua aja ya? Gua aja di nasinya mas. Guys, ini udah ada. Lihat nih, sebanyak ini sesat. Jadi ini tanganku segini ya. Tidak nih, dibandingin jadi ya. Ini benar-benar awas tuh tumpah nih ada kuahnya. Ini benar-benar 5 porsi guys. Ini banyak banget. Kelihatan nggak sih? Apa keterangan ya? Keterangan nggak? Kelihatan. Wah, ini. Ini. Ini banyak banget. Ini tanganku segini nih. Di tanganku cuma satu porsi segini. 1, 2, 3. Kayak tutup tangan sih ini. Sebentar makan guys. Ini posisinya mobilnya agak sempit ya. Oke, kita doa dulu. Amin. Selamat makan semuanya guys. Ini aku agak nunduk ya kalau gini nggak kelihatan soalnya guys. Kamu sendirian tuh ya? Di kamu sendirian lagi gitu. Oh. Nah, ini lihat nih cabai hijaunya di atas semua. Kita cobain sayur sama cabai hijaunya dulu. Nah, kebersamaannya dapat banget sih ini. Otak sih. Ini asupan makan buat 5 hari ya. Rendangnya guys, 5 guys. Ini rendang. Ini rendangnya 5 kan ya? Cabai hijaunya di tengah ya. Ada kikil guys. Kikil itu. Kamu suka kikil nggak? Coba. Favorit mah. Ini kita coba ini kikilnya enak nggak? Guys, ini kita lapar banget. Kikilnya favorit sih. Pengalaman pertama aku sih makan nasi Padang rame-rame kayak gini.
Satu piring ramen. Bedanya besar guys. Ketinggian mana nih? Kita butuh beli Alphard. Ketinggian. Ketinggian bro. Kita harus beli Alphard sih ini. Amin. Buat makobang ya. Makanya guys bantuin guys. Like video ini, share ke teman-teman kalian. Padang ini dari kota Padang ya berarti? Tapi kalau tanya di kota Padang tuh nggak ada warung Padang mana nih? Khususnya? Dia warung makan biasa gitu. Nah, warung makan biasa, cuma di sini nasi Padang juga. Oh. Kalau di kita kan kayak warteg berarti ya, no? Bukan. Kayak di Tegal apa ada warteg? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Di Tegal nggak mungkin ada warteg. Tahu dari mana? Warteg kan di luar kota, selain Tegal. Di Tegal nggak ada warteg, kayaknya loh. Kalau salah koreksi. Cuman kayak memang nggak ada ya. Di Padang juga nggak ada nasi Padang. Ada masakan ini, cuman nggak ada warung Padang kayak gini. Namanya nggak warung Padang. Nyari rendangnya hilang nggak loh? Nggak bang. Ini kan banyak lah rendangnya. Guys, kalian komen di bawah, kita harus mukbang apa lagi nih, rame-ramean kayak gini nih. Telo ya. Bagus nggak sih telo? Telo. Enak loh yuk. Masih banyak-banyak guys. Ini paling top tuh, yang suka daun hijaunya itu loh yuk. Sama cabai hijaunya. Tapi banyak orang yang rendangku kok hilang sih? Curiga. Banyak orang yang gak suka daun sama cabai hijaunya. Aku gak begitu suka daun. Nah iya kan. Kan salah ya. Tapi cabainya padahal enggak. Favorit banget ya yuk. Enak banget, cocok banget. Nasi Padang kalau gak ada hijau-hijaunya tuh kayak hati tanpa jantung. Tapi banyak orang yang nggak suka nih. Padahal tuh paling enaknya partnya tuh cabai hijau dicampur sayur hijaunya. Padahal sayur enak. Kalau kamu nasi Padang favoritnya paling favorit apa ya? Aku nasi rendang kikil ayam pop. Biasanya aku pesen satu bungkus tuh isinya lauknya 3 no. Apa juga? Itu ayam pop, kikil, rendang. Emen. Berapa ayam pop, kikil sama rendang sama sih. Cuman kalau kalian apa nasi Padang? Misalnya dia yang pesen otak no. Otak enak sih, cuman kadang nggak ada. Emang udah ya? Udah enak. Atau kalau makan gini tuh rasanya kebersamaannya dapet. Ini harus habis ya? Hah? Kita nggak ada minum guys, lupa guys. Kamu sering itu nggak? Makan di nasi Padang? Kadang. Kayak seminggu tuh bisa nasi Padang nih. Seminggu bisa 3 kali. Masa sih? Itu keseringan sih. Kalau mamak nggak masak, aku nah, iya, go food. Tapi itu no. Beri apa? Bisa jadi gendut. Kamu kamu. Kalau seringan katanya jadi orang berpanjang katanya. Kayak apa coba? Kalau mamaku enggak masak, aku go food, masak nasi Padang. Biasanya apa lauknya itu tadi? Pilihan pertama pasti di nasi Padang dulu gitu loh. Ya juga tapi kalau lagi lapar habis dari rumah mau syuting gitu, mau makan dulu di mana? Karena nasi Padang tuh seenak itu, guys. Kayak siapa yang menciptakan resep nasi Padang? Orang Padang. Terus gimana bisa menciptakan rendang yang seenak itu ya? Enggak tahu. Yang ide pertama siapa gitu loh? Oh, ini daging sapi. Katanya Malin Kundang sih, noh. Enaknya guys. Mukbang Cimol yuk. Tahu nggak Cimol? Enggak. Kita mukbang next. Kita lihat di komen nih. Yang like-nya paling banyak apa nih? Makanya kalian bisa komen lah. Tapi aku pengennya Cimol ya kayaknya. Lihat komennya dulu aja ya. Orangnya 3, kita punya 5 porsi dimakan 3 orang. Kenapa Tan Boy Kun bisa kuat loh 5 bungkus sendiri? 5 bungkus sendiri? Bisa. Nah, yang porsi jumbo itu. Lambungnya sih loh, dia kayaknya beli lambung upgrade, udah upgrade emang. Kan kalau orang operasi plastik, dia operasi lambung. 7 kayaknya dia, udah mentok lambungnya. Dan level 7 ya? By the way, ini kita belum bayar. Kita belum bayar ya guys? Kita belum bayar guys. Tekniknya tuh tadi kayak gitu guys. Kalau kalian pengen makan gratis, warung pura-pura rekam. Mas kita makan di mobil nanti kes bayar lagi. Udah kabur. Jadi teknik makan di nasi Padang dulu kalau kamu punya uang. Uangnya doang nasi sama perkedel atau sama yang paling murah atau kerupuk. Tapi minta mas kasih kuah rendang, kasih kuah ini, kasih kuah ini, kasih kuah ini. Jadi kan rasanya udah rasa rendang. Makanya sama perkedel atau kerupuk, udah enak banget.
Enggak, aku habis guys. Enggak. Ario ini. Enggak, punya aku udah habis. Ini noh, makanan ini belum ya. Nyang banget guys. Enggak habis nih. Masih udah nonton guys videonya. Oh enggak habis ya, habisin dulu. Kuat noh aku noh. Ini bakal dihabisin Mario, tinggal dikit banget cuman jatahnya Ayo aja yang belum habis. Punya aku dan Rio hasilnya udah habis ya yuk. Cuman ini bakal dicikat sama Rio, Rio pasti kuat. Dan guys, kalian mau kita mukbang apa lagi? Ngomong dulu kamu, gak usah males-malesan. Habis makan males-malesan kok. Udah bilang tadi no apa? Buat yang pengen mukbang lagi, kalian komen. Kita ngambil mukbangnya dari ide-ide kalian. Yang paling banyak kita bikin secepatnya. Jangan lupa buat follow Instagram gue di sini. Yuk di sini, Rio di sini. Dan see you in the next video, bye.